pasar borong ikan. Sebab dekat sini ada satu tempat yang viral. Orang kata ada jual ikan murah-murah. Jadi Abah dengan orang rumah Abah, kita orang nak pergi tengok macam mana harga ikan dekat pasar borong ikan yang baru ni. Belum tu, apa kata korang subscribe, komen, like dan share video Abah, okay? Jangan lupa untuk subscribe, okay guys? So, tu je, Mama. Hai. Kita orang nak pergi ke pasar burung ikan yang baru. Nak tengok ikan. Okey korang, kita tunggu Mama pilih ikan. Tu so, Mama nak pilih ikan. Nak masak apa? Dalam pukul 8 tu dah terang. Eh, hey, jom. Tu, nampak budak tak nak balik. Okay guys, kita dah selesa membeli ikan kat sini. Kita ada beli sikit. Jadi akak tu kata kalau boleh datang pagi sikit lah. Kalau pagi banyak lagi ikan-ikan yang ada. Okay, sebab kita pergi tengah hari, tengok ikan pun dah banyak akak habis. Okay, jadi kita dah beli sikit. So jom kita balik dulu. Nak ke mana lagi? Okey. Nes. Nes. Apa ikan? Oh. Senyum. Okey guys, jom kita pilih lebih kek. Imbang lah. Okey, kita dah selesai timbang lebih kek. Wah, RM3.86. So, biji 99 sen sekilo. Wah, murah. Korang tengok tadi ni gambar ni, banner ni dah rosak. So Abah dah tempah yang baru, jadi kita nak tukar. Okay, nanti mungkin video yang akan datang kita akan buat tukar banner ni lah. So jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Sebelum tu, okay, Abah nak tunjukkan ini ada cricket kuih-kuih kat sini dekat kedai warisan Mak Andak ni. Okay, korang boleh dapatkan kuih bangkit biasa, kuih bangkit kelapa. Ni kuih bangkit yang warna merah ni. Ni kuih bangkit kacang hijau. Lepas tu ada putu kacang. Lepas tu kita ada putu jawa. Okay korang, so Abah harap korang dapat subscribe, like, komen dan share video Abah. Okay, jadi jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Ni dia tembikai yang kita beli tadi.